Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qa'il fi Saya kitabil aziz Habib Billah Sahil Asy-Syafi'i Al-Baghdadi. Di sini saya ingin mengajak untuk kita para pecinta para alim ulama, pecinta para kiai, pecinta para ustaz, pecinta para habaib, supaya kita ini menjaga istiqomah, menjaga ibadah kita kepada Allah, khususnya kita untuk menjaga sholat lima waktu kita, karena itu adalah kewajiban untuk kita sebagai seorang muslimin dan muslimat. Maka dari itu, dari ini saya menghimbau dan saya mengajak untuk kita menjaga ibadah kita kepada Allah, menjaga sholat lima waktu kita kepada Allah, dan juga kita tetap beristiqomah di dalam ibadah. Mau situasi dan kondisi seperti apapun, tidak ada kata alasan untuk kita meninggalkan yang namanya sholat. Sholat adalah kewajiban. Sesibuk apapun kita bekerja, sesibuk apapun kita beraktivitas di dalam kehidupan, tetap utamakanlah sholatmu, karena sholatmu yang akan menolongmu di dalam akhirat. Ini kita belajar kepada syariat. Kita jangan selalu berhakikat bermakrifat kepada Allah, karena itu bukan wadahnya kita. Itu adalah wadah guru kita untuk bermakrifat. Kita belajar berhakikat kepada Allah lewat guru kita bersama, Abah Junaidi Al-Baghdadi. Kita belajar berhakikat lewat beliau untuk menuju kepada Allah. Tapi jangan kita karena mengikuti guru yang hakikat, guru yang bermakrifat, lalu kita ikut-ikutan berhakikat dan bermakrifat. Buat saya itu adalah kesalahan besar. Karena sebagai santri, sebagai murid yang baik adalah menjalankan ibadah, tetap tidak meninggalkan yang namanya hakikat kemakrifatannya kepada Allah, tapi tetap utamakan sholat yang namanya syariat. Karena syariat itu adalah perlu, hakikat juga penting, tapi untuk mencapai kepada tingkatan hakikat kalau tanpa melalui syariat itu namanya mustahil. Maka kita tidak salah kalau kita berhakikat itu untuk kita melihat kaca. Jadi kalau kita ingin hidup di dalam dunia, kita melihat untuk kehidupan orang lain, kita pakai dengan kacamata hakikat. Kita menerima apa yang Tuhan kita berikan, kita pakai kacamata hakikat, supaya kita tidak punya keluh kesah di dalam hidup. Tapi kalau kita dalam ibadah kepada Allah, ibadah kepada Tuhan kita, kita pakai syariat, karena syariat adalah pondasi dalam kita ibadah. Maka dari itu, kita perkuat lagi ibadah kita kepada Allah. Jangan lupa lima waktu, dan jangan lupa untuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, karena itulah yang akan menolong kita di dalam akhirat. Kita tidak tahu kita besok masih hidup atau sudah mati. Kalau kita tidak beribadah, siapa yang akan menolong kita? Lalu berkata, tapi kan saya pecintanya sebelum Qadir Jilani. Tar dulu, yang dinamakan pecinta itu mendatangkan sebuah kebaikan, tidak mendatangkan keburukan. Yang namanya cinta datang langsung dari Allah. Tandanya Allah ingin merubah orang yang telah dilabuhi cinta lewat para alim ulama, supaya dia berubah dalam kehidupan yang tadinya berada di lembah yang gelap, dia kembali kepada jalan ilahi Rabbi, supaya dia menemukan jalan yang sesungguhnya, menemukan jalan yang lurus. Jadi tidak ada kata yang namanya tadinya pecinta ulama, yang tadinya ibadahnya getol, ibadahnya lima waktu tidak pernah putus, setelah dia kenal dengan ulama yang hakikat, malah dia meninggalkan ibadah. Itu buat saya adalah sebodoh-bodohnya seorang murid dan sebodoh-bodohnya seorang pecinta. Pecinta yang baik, murid yang baik, murid yang pintar, murid yang ta'diman sami'na wa to'na kepada guru, adalah murid yang mampu menjaga nama baik guru dengan dia menjalankan ibadah lima waktunya kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Buat saya, kita sebagai pecinta, ayo kita jaga nama guru kita masing-masing, supaya tidak ada celah orang untuk mengatakan guru kita tidak pernah mengajarkan sholat. Modal cinta, memang katanya Abah, cinta jalan lain menuju sorga. Tapi kalau cintanya tidak pernah dibawa kepada ibadah, maka sorga tidak akan, cinta tidak akan pernah membawamu kepada dalam sorga. Justru cinta akan mengantarkanmu kepada jalan neraka. Kita bicara syariat, gak usah bicara tinggi-tinggi. Kita belum sanggup. Kalau kita ingin bicara hakikat, kita ampun kepada guru. Tapi kalau buat ibadah, ayo kita jalan syariat bersama-sama, supaya guru kita namanya ini tetap baik di mata orang lain dan tetap baik di telinga orang. Supaya kita pecintanya para ulama, pecintanya para kiai, kiai pun senang ketika melihat kalian ibadah dengan lima waktu. Maka dari itu, pesan saya, jangan pernah meninggalkan lima waktunya, jangan pernah putuskan ibadah. Sesibuk apapun kalian, sesulit apapun kondisinya, tetap
Salat ibadah adalah pondasi yang utama di dalam kehidupan saya. Semoga kita semua mendapat barokah dari para alim ulamanya Allah. Semoga ibadah kita ditambah mantap oleh Allah, ditambah istiqomah oleh Allah, dan keyakinan kita ditambah-tambah keyakinan yang hakul yakin kepada Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.